Ayam dan telur, ya dua hal yang sangat akrab bagi manusia. Tapi nyatanya masih banyak orang berantem cuma gara-gara si ayam dan telur ini. Pertanyaannya cuma satu, seperti yang ditanyakan oleh Syaifuddin dan Hans, ayam dan telur, mana yang duluan? Pertanyaan ayam dan telur merupakan salah satu tebak-tebakan tertua di dunia. Jawabannya sendiri masih diperdebatkan oleh banyak orang. Ada yang bilang ayam lebih dulu, karena sebuah telur tidak mungkin ada tanpa adanya niatan dari bapak dan ibu ayam. Ada yang bilang telur dulu, karena ayam pasti mengalami masa kecil dulu bermula dari telur. Tapi, apa jawabannya? Kemudian, secara tidak sengaja, peneliti di Sheffield and Warwick University di Inggris berhasil memecahkan pertanyaan ini. Pendeknya, mereka menemukan bahwa telur ternyata memiliki sebuah protein yang cuma bisa berasal dari sebuah rahim ayam. Dan oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang mereka katakan adalah harus ada ayam dulu, baru secara teknis telur ayam baru bisa ada. Jadi akhirnya kita tahu bahwa benangnya adalah ayam. Tapi tunggu dulu, ternyata masalah ini lebih kompleks dari yang kita duga pada awalnya. Kenapa demikian? Karena jika kita merujuk pada teori evolusi, maka jawabannya adalah seperti yang dibilang oleh Neil deGrasse Tyson ini. Bahwa telur ayam dulu yang ada duluan kemudian baru lahirlah seekor ayam pertama dari telur tersebut. Gimana caranya? Simpelnya, zaman dulu belum ada yang namanya ayam. Adanya nenek moyang ayam yang secara teknis belum bisa disebut sebagai ayam. Pendeknya, selama jutaan tahun, nenek moyang ayam ini terus berevolusi. Evolusi terjadi karena tiap kali nenek moyang ayam beranak, anaknya nggak bisa sama persis kayak orang tuanya. Selalu ada sedikit perbedaan. Lalu, itu terjadi terus selama jutaan tahun hingga akhirnya ada satu telur yang kode genetiknya akhirnya dapat diklasifikasikan sebagai ayam. Nah, telur inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari semua ayam yang pernah hidup di dunia ini. Jadi, ya, menurut teori evolusi, si telur ayam itu duluan daripada si ayam. Jadi video ini sukses malah membuat Anda tambah bingung. Tapi begitulah ilmu pengetahuan, seperti yang dikatakan Einstein ini. The more I learn, the more I realize how much I don't know. Jadi selamat mencari tahu lagi, dan kalau Anda lapar, silakan goreng saja si ayam dan telur yang sukses bikin Anda pusing ini. Terima kasih. Hi, thank you for stopping by our video. Kindly like, subscribe, and don't forget to leave a comment below. Thank you.